Mengkonsumsi minuman kopi kini menjadi tren di kalangan remaja. Bahkan kopi sejak dahulu dikonsumsi untuk mengatasi rasa ngantuk. Meskipun begitu, sulit tidur setelah mengkonsumsi kopi kerap dikeluhkan setiap orang. Begini cara mengatasinya. Dikutip dari Kompas.com, mengkonsumsi kopi sebelum tidur kerap membuat seseorang sulit untuk beristirahat atau tidur. Seperti yang diketahui, asupan kafein seperti kopi dapat memblokir zat kimia di dalam otak bernama adenosin. Zat tersebut selalu diproduksi oleh tubuh apabila sudah menumpuk akan menyebabkan badan mudah mengantuk. Bahkan sering mengkonsumsi kafein bisa menyebabkan tubuh susah untuk tidur. Penumpukan adenosin yang terhambat kafein akan menyebabkan ritme sirkadian hancur dan sulit untuk tidur. Perlu diketahui nih, infeksi kafein di dalam tubuh bakal hilang selang 6 jam setelah Anda mengkonsumsi zat ini. Adapun beberapa langkah untuk mengatasi susah tidur akibat mengkonsumsi kopi, diantaranya olahraga, cukup minum, hindari ngemil, minum teh herbal, dan buat suhu tempat tidur senyaman mungkin. Selain itu, bila sulit tidur akibat mengkonsumsi minuman kafein, bisa melakukan dengan membuat pikiran menjadi rileks. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.